Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa kembali tentunya di channel Pangeran Kodok. Nah, oke, untuk editing editing pada malam hari ini ya, masih seputar editing aplikasi CapCut ya. Jadi masih seputar editing yang warna-warni yang lagi viral ya. Tetapi di sini admin akan menggunakan DJ yang lagi viral ya. Jadi DJ-nya itu DJ apa ya tadi ya? Oke, akan admin cek ya. Ciki-ciki bam bam ya, teman-teman. Jadi DJ-nya adalah ciki-ciki bam bam. Nah, baik, langsung saja kita masuk di aplikasi CapCut. Di sini teman-teman bisa siapkan untuk salah satu foto yang ingin teman-teman edit sebuah transisi seperti itu ya. Jadi kita hanya menggunakan satu foto saja, menggunakan lagu Ciki Ciki Bam Bam ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa pilih fotonya. Baik, kita cek untuk fotonya yang akan kita buat editing transisi ya teman-teman. Jadi yang lagi viral juga di aplikasi TikTok ya. Ketika kita mengikuti yang lagi viral tersebut, otomatis nanti followers kita juga akan bertambah ya teman-teman. Jadi kita ketikkan saja fotonya satu saja, kita klik add, dan di sini teman-teman bisa difullkan ya. Oke, kita klik bagian sound ya. Jadi kita klik bagian soundnya. Jadi di sini ada bagian sound, kita klik bagian sound. Di sini teman-teman bisa pilih saja bagian extract. Oke, kita pilih bagian ekstrak ya, dan di sini teman-teman bisa masukkan untuk musiknya, biasanya di aplikasi TikTok banyak ya. Nah, oke, jadi kelebihan dari aplikasi ini adalah kita bisa mengambil sebuah musik di dalam sebuah video ya. Jadi di sini teman-teman tinggal klik saja bagian musiknya. Oke, kita klik dan teman-teman bisa tentukan untuk beatnya ya. Jadi kita klik musiknya, kita klik yang logo seperti bendera, kita tentukan beatnya. Jadi contohnya beatnya adalah seperti ini ya. Jadi nanti fotonya akan kita potong-potong sesuai dengan beat yang sudah kita tentukan. Jadi kita akan tentukan terlebih dahulu adalah caranya adalah beatnya terlebih dahulu. Oke, sebentar ya. Oke ya, jadi ketika teman-teman ada salah beatnya itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Jadi tinggal teman-teman geser seperti ini, teman-teman bisa dihapus. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa dihapus. Kita cek terlebih dahulu ya. Oke, jadi bagian sini kita bisa hapus ya. Oke, jadi beatnya sudah kita buat, dan di sini teman-teman bisa cari untuk titik yang pertama. Jadi teman-teman bisa dipotong-potong ya. Jadi teman-teman bisa dipotong dari titik yang pertama. Teman-teman bisa tekan saja bagian fotonya. Di sini kita split di bagian bawah, kita tekan, dan di sini teman-teman bisa klik saja bagian bawah, kita split ya. Jadi seperti itu untuk selanjutnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dipotong-potong. Nah, di sini admin sudah menyediakan sebuah video ya, yang sudah admin potong-potong separuh ya. Jadi untuk mempersingkat dari tutorial ini, jadi di sini kita tinggal cari titik kuning ya, titik kuning yang sudah kita buat tadi ya. Jadi kita bisa cari titik kuningnya. Oke, kita cek ya. Oke. Oke, jadi kita cari untuk titik kuningnya. Di sini belum ada. Nah, oke, jadi di sini ketemu titik kuning, kita tekan fotonya dan kita split.
Jadi ini mempersingkat tutorial ini ya. Jadi kita tekan fotonya dan kita split, kita tekan fotonya dan kita split ya. Jadi editing-editing seperti ini itu lagi viral ya teman-teman di aplikasi TikTok ya. Teman-teman bisa editing menggunakan aplikasi CapCut ya. Oke, dan untuk aplikasinya ini sudah tersedia di Play Store ya teman-teman. Silahkan di download saja di Play Store ya. Jadi ketika kurang seperti ini teman-teman tinggal geser saja. Di fullkan sampai di akhir dari musiknya. Jadi titik-titik kuning adalah menentukan sebuah pergantian ya, sebuah beat dari foto yang satu ke foto yang berikutnya ya. Jadi karena di sini menggunakan satu foto, di sini kita akan tambahkan untuk animasinya di setiap potongan foto. Jadi nanti teman-teman akan lihat untuk hasilnya ya. Jadi kita potong-potong terlebih dahulu ya seperti ini. Oke, jadi potongannya sudah siap dan di sini teman-teman bisa klik saja bagian untuk yang pertama. Oke, jadi di sini untuk yang pertama ya, potongan yang pertama teman-teman bisa klik saja bagian fotonya. Kita pilih di bagian animasi ya. Oke, kita pilih bagian animasi. Dan di sini teman-teman bisa pilih di bagian combo ya, dan teman-teman bisa pilih di bagian pendulum 1 dan pendulum 2. Jadi teman-teman kasih bergantian ya, pendulum 1 dan pendulum 2 ya. Ini pendulum 1 dan pendulum 2. Kita kasih pendulum 1 dan pendulum 2 aja. Oke, sebentar ya. Oke, jadi di bagian sini nanti kita bisa tambahkan untuk efeknya, yaitu efek zoom 1 ya. Kita cari zoom 1 di bagian combo ya teman-teman. Zoom 1, kita cari zoom 1. Oke, setelah seperti ini teman-teman bisa klik saja bagian potongan berikutnya. Di sini teman-teman bisa tambahkan untuk efeknya, yaitu zoom 1 ya teman-teman. Jadi kita tambahkan zoom 1 sampai di akhir dari musiknya. Oke. Oke, setelah untuk yang pertama adalah pendulum 1 dan pendulum 2 ya, dan yang kedua adalah zoom out, dan yang ketiga sampai terakhir adalah zoom 1. Nah baik, jadi di sini teman-teman di sini kita edit terlebih dahulu ya untuk jeda-jedanya. Oke, di bagian sini bisa kita klik saja untuk potongannya. Kita bisa zoom mukanya, dan yang kedua kita bisa kasih ke kanan ke kiri. Oke, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini, teman-teman bisa ditambahkan ya. Tekan saja bagian potongannya. Di sini teman-teman bisa di zoomkan saja seperti ini ya. Oke, kita cek. Oke, dan setelah itu teman-teman tinggal pilih saja bagian untuk efeknya. Di sini kita bisa tambahkan efek untuk yang bagian party ya, kita kasih bagian party. Bagian party kita kasih untuk efeknya efek neon ya teman-teman. Oke, kita kasih efek neon.
teman-teman bisa difullkan sampai di akhir video. Dan yang kedua, teman-teman bisa tambahkan untuk efek di bagian jadi pastikan datanya aktif ya. Jadi ketika teman-teman masuk di aplikasi ini, pastikan itu datanya aktif ya, teman-teman. Oke, sebentar ya. Kita pilih di bagian store. Oke, sudah aktif datanya. Kita masih mencari LED ya. Oke, jadi untuk yang kedua teman-teman bisa tambahkan untuk frame-nya, yaitu yang gambar yang nyala yang bergaris-garis, nah seperti ini ya. Oke, kita klik centang, itu berada di frame ya, dan nama untuk efeknya adalah LED ya. Jadi nama efek yang seperti ini teman-teman. Jadi dia yang berjalan seperti ini, itu efeknya LED berada di frame. Ya, langsung kita taruh saja sampai di akhir video, sampai di akhir foto. Nah, di sini. Oke, setelah seperti ini, teman-teman bisa tambahkan di bagian yang sini ya. Di sini teman-teman bisa tambahkan untuk animasinya. Oke, di sini kita bisa tambahkan animasi untuk yang di tengah-tengah ya. Oke, sebentar. Oke, bisa kita tambahkan animasi itu ya teman-teman, jadi untuk yang di tengah-tengah. Oke. Oke, di sini teman-teman juga bisa tambahkan untuk asapnya ya. Jadi di potongan yang sini teman-teman bisa tambahkan di bagian stiker. Di bagian stiker kita pilih untuk asap-asapnya ya. Jadi asap-asap yang lagi viral juga, asapnya berwarna biru ya. Jadi kita cek di bagian stiker ya teman-teman. Oke, ini untuk asapnya ya. Centang, bisa bagian stiker. Kita juga bisa ditambahkan lagi, nah seperti ini teman-teman. Oke, dan kita bisa tambahkan efek hitam, efek putih juga nggak apa-apa. Oke, efek hitam. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, di bagian sini juga bisa kita tambahkan untuk efeknya, yaitu efek kedap-kedip ya di bagian party. Oke, kita cek bagian party, dan di sini ada kedap-kedip ya, white flash. Kita klik white flash. Oke, jadi inilah hasil editan kita. Oke, mari kita cek. Oke ya, jadi jika ada akhir seperti ini teman-teman bisa hapus, dan untuk watermarknya juga teman-teman bisa dihapus ya. Jadi kita hapus. Nah, nampaknya ada sebentar ya teman-teman. Jadi kita cek bagian animasi. Kita cek animasi ya. Oke, kita cek animasi. Oke. Penurun 1 dan penurun 2. Oke, di sini masuk penurun 2. Dan di sini belum satu. Oke, jadi sudah siap ya teman-teman. Jadi kita cek.
Nah, oke, setelah selesai teman-teman bisa klik saja bagian titik di tanda panah di pojok sebelah kanan atas, dan di sini teman-teman bisa klik saja bagian simpan. Oke, pastikan teman-teman ketika menyimpannya pastikan simpan sampai selesai ya. Jadi sampai video ini full, dan teman-teman bisa share langsung di aplikasi TikTok ya. Ketika teman-teman selesai untuk simpan dari video yang sudah kita edit, otomatis nanti akan diberikan menu langsung ke aplikasi TikTok ya. Ataupun teman-teman juga bisa share saja ke Facebook, WhatsApp ataupun ke Telegram ya. Tapi yang paling banyak adalah di aplikasi TikTok ya. Jadi ketika kita editing sebuah video yang lagi viral di aplikasi TikTok, itu akan bermanfaatnya adalah kita akan menambahkan, akan banyak mendapatkan like dan banyak followers ya teman-teman. Baik, oke, sudah selesai, dan teman-teman bisa langsung share saja di bagian aplikasi TikTok. Nah, langsung saja kita pilih di bagian video ya. Oke, jadi video editan kita adalah yang pertama, kita cek. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.